menyambut hari jadi ke-47 tahun, SMK Ganesha Tama menggelar pentas seni di halaman sekolah. Kegiatan ini bertemakan menjalin kerukunan dalam meraih prestasi. Kegiatan pentas seni merupakan rangkaian kegiatan hari jadi ke-47, digelar sejak pagi tadi. Para siswa mengapresiasikan kegiatan ini dengan berbagai pentas seni, mulai dari musik, dance modern, seni reog, dan tarian tradisional. Sementara ratusan siswa yang mengelilingi halaman sekolah tampak antusias mengikuti pentas seni ini. Sesekali sorakan terdengar untuk menyemangati teman-temannya yang tampil di panggung yang telah disediakan. Sebelum pelaksanaan pentas seni, berbagai kegiatan juga sudah digelar dalam menyambut ulang tahun SMK Ganesha Tama, seperti lomba kebersihan antar kelas. Tidak hanya siswa, kalangan guru pun juga turut dalam kegiatan tersebut. Menurut Kepala Sekolah SMK Ganesha Tama, Danar Murdoko, mengungkapkan, pentas seni yang digelar juga bertujuan untuk mewadahi bakat seni anak-anak didiknya. Selain itu, juga sebagai upaya untuk menghilangkan budaya keluyuran sehabis ujian. Diharapkan dengan kegiatan ini, anak-anak didiknya bisa lebih menjalin kerukunan sembari menggapai prestasi.